hari ini berangkat dari Roma, Italia menuju Indonesia. Paus Franciscus diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa besok pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah kegiatan Paus Franciscus di Indonesia diantaranya bertemu Presiden Jokowi, mengadakan pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal, dan memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selain mengunjungi Indonesia dalam perjalanan apostoliknya ke Asia Pasifik, Paus Franciscus juga akan melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan yang terakhir ke Singapura. Indonesia telah dikunjungi oleh dua paus sebelumnya, yakni Paus Paulus VI tahun 1970 ke Jakarta, dan pada tahun 1989 Paus Yohanes Paulus II. Tim pengamanan Paus Franciscus yang terdiri dari pasukan pengamanan presiden dan tim pengamanan Paus Franciscus dari Vatikan mengadakan geladi bersih iring-iringan pengamanan Paus ke sejumlah titik yang akan dikunjungi oleh Paus Franciscus selama di Indonesia. Ada 7 titik yang menjadi lokasi geladi untuk pengamanan Paus nanti, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Kedutaan Vatikan, Istana Negara, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan Stadion Madya Gelora Bung Karno. Geladi ini ditujukan untuk berkoordinasi terkait titik pengamanan dari masing-masing lokasi, mulai dari awal kedatangan hingga meninggalkan lokasi di masing-masing titik. Tim pengamanan juga berkoordinasi dengan pihak Gereja Katedral untuk menentukan pintu masuk dan titik mana saja yang perlu disterilkan atau diberi jarak. Geladi untuk rangkaian, ya. Jadi pas Pampres timnya juga akan siap untuk bisa melakukan geladi, ya. Dan untuk hari ini tanggal 2, kalau kemarin Katedral sudah melakukan geladi resik final di tanggal 1. Nah, kalau hari ini adalah geladi resik final untuk Geraha Pemuda. Dan kemudian nanti ada kegiatan tambahan, yaitu kegiatan di mana akan ada penandatanganan dari sampul hari pertama perangko seri dari kunjungan Bapak Suci Paus. TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan gabungan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Apel dalam rangka operasi pengamanan kunjungan Paus Franciscus di Jakarta dipimpin Pangkogab Wilhan 1 Laksamana Madya Agus Haryadi. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogab Wilhan 1 Laksamana Madya Agus Haryadi menyatakan telah menyiapkan segala kemungkinan untuk pengamanan maksimal saat kedatangan Paus Franciscus. Sesuai dengan protapnya VVIP, kita tidak berani ngambil risiko. Jadi semua ring sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Artinya itu tadi disampaikan bahwa ini pertaruhan kehormatan negara. Jadi kita sudah punya standarnya itu dan kita sudah simulasikan, kita sudah geladikan. In case di ring-ring berapa seandainya kemungkinan itu akan terjadi, kita sudah punya bagaimana cara mengantisipasi. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Paus Franciscus juga dijadwalkan meresmikan Pusat Pendidikan Pemuda Solus Occurrentis di Indonesia yang diinisiasi oleh Paus Franciscus. Solus Occurrentis berupaya memperluas jangkauan misinya dalam mengubah kehidupan generasi muda melalui pendekatan pendidikan yang menggabungkan teknologi, olahraga, dan seni. Gerakan yang diawali di Argentina ini sudah hadir di 70 negara. Solus Occurrentis di Indonesia juga akan memamerkan karya seni bertajuk Hati Indonesia. Karya ini melambangkan keragaman budaya di tanah air. If we do not change education, the world will not change. Pensé que ahora el flamante Papa Francisco se iba a olvidar de escolas. I thought Pope Francis would forget about scholars when he became Pope. No fue así. But it was not like that. El 13 de agosto de 2013, desde el Vaticano, el Papa lanza al mundo Scholas Occurrentis. On August 13 of 2013, Pope Francis from the Vatican launches Scholas Occurrentes. Y nuestros primeros embajadores y la primera conferencia de prensa es con Messi y Buffon. And our first conference and our first ambassadors were Lionel Messi and Buffon. Berbagai persiapan terus dilakukan di Gereja Katedral untuk menyambut kehadiran Paus Franciscus.
Apa saja persiapannya? Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda langsung dari katedral. Selamat petang, Putu. Hari ini ada pengecekan di katedral. Apa yang difokuskan dari pengecekan itu, Putu? Ya tentu segala sesuatu tentang penyambutan kedatangan dari Paus Fransiskus yang nanti akan digelar besok hari karena tinggal satu hari lagi. Jadi semua sektor Ibrahim ini dicek baik itu dari segi keamanan, kemudian juga tadi kami lihat pembatas-pembatas untuk yang memisahkan antara masyarakat umum dengan juga nanti pengawalan yang akan dilakukan baik itu oleh TNI dan juga Polri ini sudah mulai digelar dan juga dipasang. Tadi ornamen-ornamen yang berbau batik Indonesia, nuansa Nusantara, ini juga sudah dipasang untuk kemudian menyambut Paus Fransiskus datang ke katedral selain bertemu juga dengan uskup, imam, biarawan, biarawati yang nantinya akan berdialog secara langsung begitu ya dengan Paus Fransiskus kurang lebih ada sekitar 3.600 yang nanti akan berdialog di dalam. Ini juga untuk memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan Indonesia begitu. Tadi salah satu yang menarik adalah saya melihat ada gunungan atau bagian dari pewayangan begitu yang diramu sedemikian rupa dan disatukan dengan sosok ataupun juga wajah dari Paus Fransiskus. Tentu saja ini adalah upaya dari Indonesia sendiri untuk juga memperkenalkan bagaimana kesenian-kesenian yang ada di dalam negeri kepada Paus Fransiskus. Nah, kalau tadi Anda berbicara soal apa saja yang sudah disiapkan, tadi sudah ada gladi kotor, kemudian juga sudah ada koordinasi bukan hanya dari pihak katedral saja, tapi juga dengan pihak Istiqlal. Karena nanti pada tanggal 4 September, selain nanti akan ada kegiatan yang dilakukan di dalam gereja katedral, nanti Paus Fransiskus ini akan melewati terowongan silaturahmi begitu ya, yang nanti menyambungkan antara gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal. Nanti di Masjid Istiqlal ini juga sudah disiapkan sejumlah kegiatan, salah satunya tentu saja untuk datang berkenalan, kalau bahasanya tadi bersilaturahmi begitu ya, untuk memperlihatkan bahwa memang Indonesia sendiri ini merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman, penuh dengan suku, penuh dengan juga keyakinan-keyakinan agama yang ini bisa hidup bersama-sama. Nah, pesan itu juga sesuai dengan pesan yang dibawa oleh Paus Fransiskus, bagaimana kemudian dalam perjalanannya kali ini ke negara-negara Asia dan Oseania, salah satunya adalah Indonesia adalah membawa pesan kedamaian. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan di gereja katedral dan juga di Masjid Istiqlal ini bisa membangun hubungan baik di mancanegara untuk menyampaikan pesan perdamaian. Tadi memang juga ada yang pesan yang disampaikan oleh pihak dari gereja katedral bahwa karena memang untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan Paus Fransiskus ini terbatas jumlahnya, baik itu yang ada di gereja katedral ataupun juga yang nanti akan ada di GBK ya, misa bersama ini terbatas. Jadi memang ada himbauan bagi umat Katolik yang tidak mendapatkan tiket ataupun juga gelar begitu untuk tanda masuk, ini diharapkan bisa mengikuti misa ataupun juga jalannya kegiatan-kegiatan yang dilalui oleh Paus Fransiskus di Indonesia ini melalui media streaming. Misalnya saja di gereja katedral tadi dari masing-masing ordo meskipun jumlahnya ada sekitar 3.600, tapi tadi juga dibatasi masing-masing hanya bisa mengirimkan perwakilan 2 sampai dengan 3 orang saja. Dan tentu saja untuk di GBK sendiri dengan kapasitas yang besar 60.000 umat Katolik ini bisa misa bersama dengan Paus Fransiskus, kemudian ada 26.000 ini di Stadion Madya. Jadi harapannya kehadiran dari Paus Fransiskus ini bisa membawa pesan perdamaian untuk Indonesia dan juga pesan ini bisa dibawa ke mancanegara. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Saudara, menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia menerbitkan perangko seri kedatangan Paus Fransiskus. Ketua Panitia Kedatangan Paus Fransiskus Ignatius Jonan mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah atas diterbitkannya perangko Paus Fransiskus dan akan menjadi kenang-kenangan serta sejarah atas kunjungan Paus Fransiskus. PT Pos menyebut perangko ini dirancang khusus untuk menghindari pemalsuan. Penerbitan perangko ini akan menjadi kenang-kenangan bagi kita
masyarakat Indonesia, khususnya pecinta perangko dan atau filateli, dan juga bagi umat Katolik yang sangat berbahagia atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sementara itu, jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste, pihak imigrasi Atambua Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur terus melakukan persiapan untuk memperlancar aktivitas perlintasan umat Katolik dari Indonesia menuju Timor Leste. Jalur perlintasan para peziarah yang dibuka hanya dari PLBN Mota Ain. Para peziarah disarankan untuk melakukan perjalanan minimal 2 atau 4 hari sebelum Paus tiba di Timor Leste guna menghindari penumpukan di pintu perbatasan negara.